Jawa Tengah dimanapun anda berada dan yang ada di studio apa kabar? Hei. Kok kayak lemes-lemes gitu loh ya? Ini tanggalnya masih tanggal bagus loh ya? Apa kabar yang ada di studio? gitu dong semangatnya ya kenapa harus semangat ya dong semangat hari Senin ya awal pekan dan apalagi di Indonesia ini banyak sekali hal baru yang harus kita tatap dengan optimis pastinya dengan harapan-harapan baru tapi yang pasti kembali lagi bersama saya Nessa Gosal di Gema kebangsaan ini adalah acara yang luar biasa kerjasama antara TVRI di Jawa Tengah dan tentunya juga dengan Badan Kesbangpol Kota Semarang tepuk tangan dulu dong oke okay. Dan selama satu jam ke depan kita akan bahas satu hal yang wow ini memang menjadi bahan obrolan sana-sini ya selama mungkin beberapa minggu terakhir begitu mengenai kabinet baru, harapan baru. Nah itulah dia kenapa kita harus semangat karena banyak hal yang harus kita tatap juga dengan semangat baru karena ini sepertinya memang ada harapan baru. Tapi nanti kita akan bahas uh, dengan narasumber yang tentunya sudah ada di studio TVRI Jawa Tengah di acara Gempa-Gembangsaan. Tapi sebelumnya saya ingin dengar dulu semangatnya ya coba saya tes dulu semangatnya. Salam Kebangsaan Merdeka. Salam Kebangsaan Merdeka. Kali lagi ya Salam Kebangsaan Merdeka. Tepuk tangan dong. Ada mahasiswa dari mana mas ini? Dari Unisula. Dari Unisula lalu ada dari mana lagi? Unwahas. Unwahas ya ada lagi? Ini sekampus ya tentunya ada di depan ada siapa? Ada wali muridnya ya, oh enggak ya ada dari UNES juga pastinya uh, nanti kita akan bahas. Tapi seperti biasa sebelum kita akan bahas uh, kabinet baru harapan baru, saya ingin dengar dulu gimana ya pendapat kelower dan juga trinil ini loh ya. Coba monggo monggo. jak ki sing sumringah ngono lho sumringah piye mm, lah iya ora-orane kita harus mempunyai semangat baru eh, kabinet wis terbentuk baru lho semangat kudu baru nah kok ora iso semangat semangat piye gara-gara Kang Kelowor nggawe tatanan gegremetan apa wae sing mlebu ning pekarangane wong liya dadi hak milike sing duwe pekarangan wedhusku neng gone Kang Klawor dipek jare kena undang-undang dibungkus plastik <tip> 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 Ya kuwe kudu, kudu nrimo Kang kandhes kudu nerima. iki aturane ne Kang Klawor harapan baru iki ya e ngene iki gegremetan opo wae sing mlebu ning pekarangane liyan dadi duweke e sing duwe pekarangan ngono. You know? Lah wedhusmu mlebu pekaranganku, e ya deges dadi duwekan e clover duwekku duweku. Kowe kudu nrimo, ya wis aku nrimo ya, aku nrimo. Nek nrimo ya wis aku tak bali. Aku tak bali. Lho kok dicekel? Iki ora mukrime lho, Ndas. Ora popok, apa ngono. ora kena bali. Lha sebabe? Mbakyu wis kena undang-undang dibungkus plastik. Lho. Lho, kok isa? Lah wingi wedhusku mlebu pekaranganmu, dadi hakmu. Lah sampeyan saiki mlebu ning pekarangan dadi hakku. Nah,

Lah kok kowe wani-wani ndelikke bojoku, Das? Aku ki ora ndelikke, Kang. Iki menurut undang-undang dibungkus plastik sing saka Kang Kelowor. Unine piye? Gegeremetan apa wae sing mlebu pekarangane wong liya, dadi hak melike sing duwi pekarangan. Aib. Watesku mlebu pekaranganmu dadi hakku. Perune rakyat bendo ben tertib ngono lho nek ndek kewan-kewan iki aja diumbar sembarangan. Hm. Lah wedhusmu dolan ning dadi hakku. Ngono. Lah, ayo mulih. Aku wedak lunga kok ora. Aku ra etok mulih, Kang. Lah ngapa wis dadi hak Kang Gandas? Loh, loh, loh. Per ketemu pirang perkara kok dadi iso ngepek bojoku. Loh, aku menjalankan undang-undang dibungkus plastik lho, Kang. <San> kok iso? Hmm. Kegere <San> apa wae sing mlebu pekarangan liyan dadi hak sing duwe. Ah oh, bener. Wedesku mlebu pekaranganmu dadi a'ku. Oh, bagus. Lah iki bojomu iki mlebu neng pekaranganku. Bola bojomu ki dadi hakku uwas. Iki orang kanggo bojo, iki khusus kanggo wedes. Undang-undange ramune wedes lho. Wah. Iki jenenge memanfaatkan situasi. Wah, nek aku ora terima iki. Sing tak karepe peng iki pengen aku jaga tertib warga ning kene nek ngingu pembelian hewan apa wae dikurung. Ora kok bajak jar kena Wah, wis ngene ndas. Sindil. Eh, kae. Mbak Nera TV RI Jawa Tengah wis ngrawuhke para narasumber nala-nalasumber. Harapan kita kabinet baru dengan harapan baru iki sing kaya ngapa? Iya, ayo tak <yuk> perkaranya PP bojo toh. Ya. Ya, oke. kita membahas mengenai kabinet baru yang tentunya ini juga membawa satu harapan baru ya karena sesuatu yang baru itu pasti akan bersama dengan uh, satu harapan. Dan di sini sudah uh, bersama dengan kami di studio TVRI Bapak Teguh Yuwono, pengamat politik dan pemerintahan. Apa kabar Pak Yuwono? Alhamdulillah. Iwono? Baru semua ini. Baru baru semua. Harapannya baru. Menterinya baru presidennya baru stok lama kan wakil pre, wakil presidennya baru, baru ya baru. lalu uh, hadir juga wartawan senior kita bapak teguh hp bapak teguh hadi Prayitno. apa kabar pak kabar baik wah uh, sesuatu yang baru iya tentu kita harus menyapa pemirsa tvri iya. dimanapun berada ini iya. Oke, okay, dan di ujung sana ada uh, representasi tokoh masyarakat sekaligus tentunya juga dari uh, akademisi Bapak Joko Prihatmoko. Bapak Joko J Prihatmo. Apa kabar Pak Joko? Alhamdulillah baik. Wah ya. Oke, okay, ini sebenarnya saya oleh akademisi-akademisi sebenarnya yeah. ya. Oke, okay, ini menarik kabinet baru yeah. harapan baru pada saat di lantai pada saat diumumkan ya mm. dengan gayanya yang yeah. sangat casual, duduk bersila di tangga begitu yeah, lesehan, ya. ya. lesehan hmm. gitu ya diperkenalkan satu persatu berapa nilainya untuk kabinet baru ini? saya kasihnya berapa? Satu ya? sampai 10? Tujuh ya, tujuh. Oke, Pak Teguh HP, berapa <laughs> nilainya untuk kabinet baru? Saya apa uh, mewakili teman-teman jurnalis dan masyarakat yang ya. melihat, saya tidak akan memberikan nilai secara angka, tetapi Sepertinya tidak jauh lebih bagus dari yang dulu. Oke, okay, jadi mirip-mirip ya. lah ya. Ya mirip-mirip lah. Jadi... Karena warna-warna politiknya kan juga masih kental. Oh Oke, okay. ya, ya. Uh, karena yang sesungguhnya dari... ini kan presiden kan ketika memilih menteri yang dari unsur partai politik, uh -uh. ini kan nama-namanya kan udah disiapkan oleh pimpinan partai semua. Oh, Oke, okay. nah, tinggal okay. tinggal milih tapi, presiden. Tapi kalau misalkan diangkatkan berapa, Pak? Misalkan ya, dianggakan. untuk memberi apa semangat dan untuk menyenang-nyenangkan ya kita kasih nilai 7 lah. Tujuh ya. Meskipun Oke, hati saya sebenarnya tidak memberi nilai tujuh. <laughs> hatinya berapa? Hatinya tetap enam. Oh, hatinya tetap enam <laughs> ya. Beda satu, beda tipis nggak <laughs> apa-apa ya. Pak Joko berapa nilainya untuk kabinet baru ini? Enam setengah. Enam setengah. Oke, wah. Oke, okay, kita mulai dari yang 7 dulu ya. ya. Kenapa 7? Sebetulnya ekspektasi <laughs> itu kan tidak berhenti di kabinet baru ya. Orang di dalam teori politik itu kan orang memilih itu kan proses uh, memilih pilihan terhadap politik itu itu sejak mereka kampanye di Pilpres Artinya orang milih si A jadi presiden, milih si B jadi presiden itu sudah ada harapan. Nah, harapan itu kan bisa dua. Harapan bisa berlanjut sehingga bisa menjadi kenyataan atau harapan itu akan berhenti menjadi sebuah kekecewaan uh, uh, bisa kecewaan atau menjadi sebuah sebuah target gitu loh. Karena dia mungkin tidak bisa di uh, apa dicapai di lapangan. Tapi ini kan proses panjang. Jadi, jadi kalau kita bicara tahapan uh, pandangan politik itu kan tidak berhenti di satu titik. Ada kabinet lama, kemudian ya. ada evaluasi, kemudian ada, ada 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 pilpres, ada pemilu. Itu orang berharapan tinggi. Biasanya kalau harapan tinggi itu kan berbanding lurus dengan partisipasi. Ya. Nah kita lihat partisipasi di dalam oh. uh, sejarah kita ini yang serentak ini termasuk tinggi, hmm. bahkan sampai angka hampir 80 persen, ya. 82 persen. Ya. Artinya sebetulnya Momentum uh, presiden terpilih sebetulnya sangat bagus ya. Hmm. Dia didukung dengan angka yang cukup cukup tinggi dengan hmm. orang hadir ke TPS cukup banyak di ya, angka ya. 80 persen. Itu artinya mereka berharap banyak. Hmm. Hmm. Walaupun setelah itu banyak survei mengatakan begitu uh, jadi presiden lagi, hmm. kemudian kabinet diumumkan hmm. menurun itu. Jadi okay. okay. yang angka-angka 80 ada di sekarang sekitar 70 lah. Kenapa saya beri Beri angka 70 karena memang tingkat kepuasan sekarang di angka-angka itu okay. di angka 70, okay. di angka dan 70. artinya penurunan. Juga. Oh iya, dibanding dengan ketika coblosan. Ke ini menurun. Kenapa? Penurun. Kenapa ada penurunan? Banyak faktor ya, banyak faktor ada. Misalnya begini, yang pertama orang merasa tidak happy uh, apa? Uh, dinamika uh, konfliknya terlalu okay. uh, ber, berlarut, okay. kemudian orang juga tidak happy Orang yang mestinya di luar pagar, masuk dalam pagar, okay. dan sebagainya. Okay. sebagainya. Okay. Nah, Motif-motif politik itu kan berkembang terus. Okay. Nah karena berkembang itu dinamis, kemudian membuat pola-pola uh, yang uh, berimplikasi kepada masyarakat. Okay. Nah uh -uh. yang kedua saya kira, yang perlu didorong juga, harapan baru itu kan, muncul tidak, tidak hanya di tidak hanya di angan-angan ya, tapi di kehidupan nyata. Hmm. Karena habis ini orang berpikirnya begini, setelah kabinet ini terbentuk untuk sekian hmm. bulan, hmm. aku gampang nggak cari makan, ya, aku ya, gampang nggak ya. cari pekerjaan, harga-harga ya, okay. mahal nggak. Okay. Nah itu kalau itu nanti ternyata kecewa, maka itu akan uh, turun lagi. Akan ada ada turun potensi lagi. turun lagi ya. ya Artinya tapi harus diberi waktu dong untuk menteri-menteri baru ini bekerja begitu ya. ya harus diberi secara, waktu. Secara secara konseptual tentu mereka membutuhkan kan kita punya target kadang 100 hari. Ya kadang nanti 3 bulan, kadang-kadang enam bulan, Kadang-kadang satu tahun, itu kan terasa karena kebijakan pemerintah itu kan terutama yang sektor real, sektor pemerintah, sektor ekonomi hmm. itu mudah digunurnya. Hmm. Hmm. begitu begitu percaya pasar pada kabinet itu Tinggi, itu kan anu kita bisa lihat indeks harga sahamnya yeah, kelihatan, yeah, yeah, kemudian yeah. e, ke, apa devisa kita, kemudian yeah. nilai tukar rupiah kan kelihatan. nah kalau e, begitu kabinet jadi, kan kita lihat kemarin juga Naiknya juga nggak tinggi, hmm. turunnya juga nggak tinggi, artinya Lata -lata. memang standar. Standar, lah, standar. aja, artinya nah, kita masih kan hold, hold ya. Ya kita tunggu gebrakannya ini, ada nggak ya. gebrakan-gebrakan. Dari menteri-menteri yang baru ya. ya? Uh, Oke, okay. iya. Pak Teguh P, tadi dikatakan bahwa memang uh, nuansa apa, uh, politik uh, masih uh, kental begitu ya. Uh, 18 belas uh, menteri uh, dari partai politik. ...dan 20 menteri dari non-partai. 47 persen dari partai politik, 53 persen dari non-partai. Ini bagaimana menurut Anda? Siang tadi ada seminar nasional, kebetulan saya yang mandu. Jadi seminar nasional tentang strategi mengawal pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkualitas. Hmm. Badan Pusat Statistik atau BPS itu merilis kuartal ketiga tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Indonesia tadi menyambung mas teguh yuwono hmm, hmm. pertumbuhan ekonomi Indonesia itu 5,02 persen ini kuartal ketiga kuartal ketiga tahun ya, 2019. 2019. dan ini dalam belum mencapai target ya. sementara target presiden jokowi itu adalah 7%. persen hmm. dan itu jauh di awal pemerintahan sudah menyampaikan itu di dalam seminar tersebut meskipun bahasa secara apa sebagai orang Indonesia ...tentu lip service-nya optimis... Yeah. ...sesungguhnya mayoritas pesimis. Pesimis apa, apa untuk ya tercapai 7 persen. Oke, okay. uh, dengan adanya men uh, menteri ataupun kabinet-kabinet baru -kabinet, uh, kabinet Nanti akan sampai ke sana. Okay. Jadi begini, kepesimisan itu kemudian hmm. orang akan melihat... ...angka stunting kita, kesehatan hmm. kita. Tentu kan menteri kesehatan yang punya beban untuk meningkatkan... Yeah. Uh, ...pemenyehatan bangsa Indonesia. Yeah. Ada 7, sekian juta bayi stunting dari... 35 persen bayi yang ada, hmm. artinya cukup tinggi. tinggi. Nah, kita mau ngomong tentang pertumbuhan sementara so, apa jumen e, kapital kita ke depan hmm. itu modal orang-orang yang seperti itu. Ini kan juga beban berat untuk hmm. Hmm. bidang kesehatan, khususnya menteri kesehatan. Kemudian penegakan hukum. Saya kira adik-adik mahasiswa terlepas dari apapun motivasinya fakta bahwa dengan apa revisinya undang-undang KPK orang menjadi pesimis terhadap penegakan hukum hmm. di Indonesia. Tentu ini beban berat untuk menteri-menteri di bidang hukum. Ya, ya. kemudian di bidang eh, UMKM Pak Teten Mas Duki kan ya. menterinya ini menyampaikan bahwa UMKM kita itu seharusnya dia punya eh, kemampuan apa eh, marketing intelijen dia mengetahui selera pasar, menyampaikan begitu. Nah, sementara UMKM kita untuk tumbuh dan berkembang eh, apa eh, memenuhi kebutuhan sehari-hari saja baik itu produksi maupun bahan dasar susahnya setengah mati. Oleh karena itu, tugas berat dari Menteri UMKM adalah apa yang dia sampaikan itu men mengetahui marketing intelijensi pasar itu, dia mengetahui selera pasar itu juga harus menjadi tugas berat Menteri Koperasi pemerintah provinsi dan kabupaten kota kalau itu dilepaskan kepada UMKM untuk apa untuk bertarung Wari. sendiri tentu sangat berat ya. ada uh, seseorang yang menyampaikan uh, apa uh, ekonom menyampaikan bahwa apabila pertumbuhan uh, UMKM ini bisa 10% naik kelas maka target 7% uh, Bisa pertumbuhan ekonomi akan tercapai, tapi saya mustahil itu akan terjadi. Susah ya, susah Kenapa? Okay. Pacul saja, masih impor, gitu loh. Betul kan? Nah, jadi Jadi oleh karena itu saya berangkat dari satu kepesimisan agar kabinet mendatang ini yang sudah terlantik bekerja. ini bekerja dan menunjukkan saya tidak seperti itu. Agar nggak kecewa-kecewa banget nah, gitu maksudnya. Kalaupun ya? kita jatuh tidak terlalu jatuh. <laughs> Oke okay, ya. baik. Jadi ada kesempatan juga bagi presiden nanti untuk melakukan reshuffle oh, okay. terhadap menteri dan Wakil menterinya mana-mana yang nggak bisa bekerja dan di dalam sambutan ya. uh, itu kan juga disampaikan siap-siap untuk dilakukan reshuffle. Oleh Oke. karena itu ini tapi kalimat itu sepertinya memang pesimis ya maksudnya belum kerja aja udah dikasih tahu bahwa uh, di siapa nih yang akan reshuffle gitu kan? Ya maksudnya? harus begitu, harus begitu. Jadi biar mereka bekerja. Oke. Jadi baik. menurut saya berangkat dari partai politik, berangkat dari profesional, okay. berangkat dari manapun juga itu sebenarnya tidak terlalu penting kalau dia bisa kerja atau tidak mewujudkan target-target okay. yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi Pak Joko saja. bagaimana menurut anda dengan uh, kabinet baru ini, komposisinya apakah seimbang dan uh, optimisme dari warga eh, masyarakat maksud saya? Gini, nomor satu yang harus diingat, Jokowi itu orang Jawa Tengah. Hmm. Budaya politik Jawa Tengah kali ini eksis. Oke. Okay. Apa itu mengutamakan harmoni. Hmm. oleh sebab itu lawan politik dimasukkan ya. di dalam satu kabinet jadi Cuma ada harmoni Pak hmm. Yono ya yang harusnya yeah. di luar yeah. itu harmoni harmoni yang mau dijaga harmoni kemudian diterjemahkan tidak hanya lawan dan kawan harmoni diterjemahkan di komposisi profesional dan partai politik yeah, yeah. oke okay. jangan pernah bermimpi ke depan pemberantasan korupsi penegakan hukum jadi prioritas saya bacakan aja Pesan lima pesan Pak Jokowi: satu, pembangunan kualitas SDM; mm -hmm. dua, follow-up infrastruktur. Mm -hmm. Penyederhanaan regulasi mau diadakan, apa penyederhanaan beberapa hukum yeah. itu? Terus, itu pemangkasan ekonomi, birokrasi om. kan yeah. yang terakhir, transformasi ekonomi. Mm -hmm. Pemberantasan korupsi tidak disebut. Jadi, kalau kemarin kalian demo, siap-siap kecewa lagi. <laughs> Oke. Okay. Tapi siap-siap ada harapan baru juga dong. Kan har nah, artinya kita harus balancing. Oke. Okay. Komposisinya kemudian yang optimis karena kemudian konsentrasinya di ekonomi seperti dutarkan Pak Pak Teguh dan Pak Pak Teguh dan Pak, Pak. Teguh Yono, Teguh <laughs> Hadi gitu. Ya, saya setuju. Hari ini posisi kita in apa? Human Capital Index kita hanya di angka kita hanya di angka 65 dari 130 negara di dunia. Okay. Di ASEAN kita urutan ke lima dari tujuh negara ASEAN, dari 8 negara ASEAN kita hanya di atas Myanmar dan Kamboja Timur Leste Rendah sekali. Ini ke ke, ke pesimisan Pak Teguh. Uh, uh. problemnya ada di mana? Ada di kemiskinan, macam-macam gitu ya. Kalau memang problemnya ada kemiskinan uh, dan tadi uh, Bapak Jokowi sepertinya memang arahnya ke SDM yeah, dan ekonomi, artinya kompatibel, artinya kompatibel. Karena itu dilengkapkan, dilengkapkan profesional dimasukkan. Hmm. Ada foundernya Mahaka, yeah. ada Pak Nadi Makarim. Pak CEO-nya Gojek, oh, ada yeah. CEO-nya Net TV ya, gitu ya, kan ya, masuk ya, semua ya, okay, pada okay. saat bersamaan dia berpikir beliau berpikir ini loh kalau ini mau kerja butuh stabilitas okay. dimasukkan lima jenderal di bidang yang bukan bidangnya kira-kira gitu Oke okay, baik-baik nanti ini, 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 ini gitu. semakin uh, semakin mengkerucut dan semakin uh, hot begitu ya pembicaraan kita ini belum sampai pembicaraan Bapak Prabowo yang masuk dalam uh, lingkaran kabinet ya tapi sebelumnya kita akan saksikan terlebih dahulu visual berikut ini. Tiga hari pasca dilantiknya Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K. Haji Mahrum Amin, secara resmi telah diumumkan siapa-siapa saja yang duduk di susunan kabinet baru yang diberi nama Kabinet Indonesia Maju. Terdapat 17 menteri atau 45 persen dari kalangan politisi dan 21 orang atau 55 persen dari kalangan profesional. Memang berbagai kalangan masih menilai adanya nuansa bagi-bagi kursi kekuasaan dalam susunan kabinet baru ini. PD Perjuangan mendapatkan 5 kursi menteri. Golkar, Nasdem, dan PKB masing-masing mendapatkan 3 kursi. P3 mendapatkan 1 kursi. Bahkan yang tidak diduga sebelumnya, rival politik untuk memperebutkan RI1, yakni Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, ternyata ikut dalam susunan Kabinet Indonesia Maju bersama Wakil Ketua Umumnya. Terlepas dari adanya bergening politik dalam penyusunan Kabinet baru, Masyarakat tentu saja memiliki harapan yang sangat besar atas kemajuan di periode kedua pemerintahan Jokowi yang berpasangan dengan Wakil Presiden K.H. Mahfud Amin. Pemilihan dan penempatan orang-orang yang duduk di kursi kabinet baru tentu saja sudah melalui seleksi dan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk dari kalangan politisi. Susunan kabinet baru tersebut tentu saja tidak bisa memasukkan semua pihak, tapi yang perlu diingat, negara ini tidak bisa dikelola sendiri dan butuh peran serta semua pihak termasuk yang mengawasi dan mengoreksi secara kritis dan konstruktif. Adanya mekanisme check and balance terhadap pemerintahan diharapkan tetap ada meskipun parlemen mayoritas dikuasai oleh pendukung pemerintahan Jokowi Mahru Amin. Setidaknya ada beberapa catatan kritis yang perlu dibenahi pada pemerintahan Jokowi periode kedua tahun 2019 hingga 2024. Pertama, membenahi sistem jaminan kesehatan terutama pada aspek perbaikan sistem dan pelayanan kesehatan peserta BPJS. Kedua, sektor ketenagakerjaan tentang bagaimana kementerian menciptakan lapangan kerja baru yang menyerap banyak SDM dan menumbuhkan secara maksimalnya UMKM. Serta yang ketiga, sektor kemandirian ekonomi dengan mengerem atau menyetop laju hutang negara untuk kemudian melunasinya, mewujudkan kedaulatan pangan serta menumbuhkan ekonomi kreatif dan yang terpenting presiden berpesan bahwa visi dan misi kementerian tidak ada yang ada visi dan misi presiden dan wakil presiden tetap di Gema Kebangsaan. Tentu ada nama-nama yang mengejutkan ya. Dan setiap orang pasti terkejut dengan beberapa nama yang sama atau mungkin ada yang berbeda juga. Yang menarik memang adanya Nadin Makarim yang menjadi Menteri Pendidikan sekaligus menjadi Menteri Termuda ya, Usia 35 tahun Dan tentunya satu yang tidak akan mungkin terlepas Dari sorotan ataupun spotlight dari kabinet baru kita Adalah Bapak Prabowo Subianto Yang menjadi Menteri Pertahanan Saya ingin bertanya pendapat Narasumber saya Bagaimana dengan hadirnya Bapak Prabowo Kal ataupun dengan Nadiem ya, sebetulnya kalau kasus Prabowo itu kan lebih kepada dari Mas Joko betul uh, bukan hanya sekedar karakter pemimpin Jawa Tengah ya tapi karakter Indonesia itu kan akan mudah aktif dengan masuknya Prabowo itu orang berpikir banyak sisi positifnya uh, Indonesia potensinya uh, pecah, pecah tidak ada tersegah, ya. yang uh, konflik berkepanjangan sebelum pilpres itu sudah hilang sehingga berdampak pada kesatuan persatuan nasional. Dan ini juga tidak mudah ya untuk seorang Prabowo yang levelnya presiden kemudian dia harus menurunkan psikologi politiknya tidak mudah dia harus menjadi menteri pertahanan. Memang kasus seperti ini bisa dilihat dari dua sisi kan, sisi yang optimis sama sisi yang pesimis, sisi yang saya kira jangankan kita-kita uh, yang ada di masyarakat, saya pikir di kelompok mereka pun sama. Saya ya. saya yakin Teman-teman dekat Prabowo juga sudah banyak yang sudah lari dari Prabowo karena merasa berbeda eh, pandangan. Tapi kalau kita berpikir bahwa sebetulnya kalau saya memahami kabinet ini sederhana, apa yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat itu yang menjadi indikator. Oke. Okay. Karena silakan saja kabinet bekerja, kabinet punya motif politik, kabinet punya konflik terserah saja, tetapi yang paling gampang diukur adalah seberapa besar rakyat merasa dilayani oleh kabinet, karena kabinet sebetulnya kan bersifat policy. Pemerintahan di tingkat pusat, masih ada gubernur di tingkat provinsi, provinsi. kemudian ada kabupaten, kota, ada desa. Ya. Nah sekarang ini orangnya luar biasa, orang berharapnya kalau presidennya bagus, lurahnya nggak bagus, ya dia akan ngamuk juga. Oleh karena itu dengan alokasi dana yang begitu besar di desa-desa, kemudian pengembangannya begitu luar biasa, orang berpikir kabinet juga ya berpikir yang ada di dekat mereka. Hmm. Jadi kalau orang kampung, orang desa, lah gimana Pak Lurah, gimana Pak Pak Bupati, Pak Wali Kota itu representasi sebuah kabinnya, oh, atasnya. Karena Oke. karena apa kalau masyarakat katakanlah di tingkat kayak Semarang Kota ini diajak berpikir terlalu jauh, itu kan ranah-ranah kita ya, oh, ya. Akademik, akademik, ya, ya, jurnalis ya, ya. yang ya. visinya ke sana, tapi real di lapangan kan bagaimana keamanan, bagaimana, bagaimana Pak Walikotanya, ya. bagaimana ya. itu lebih murah, ya, ya, ya. kenapa nggak ya. digratiskan ya. Artinya yang sangat real begitu ya. Real ya. Yang, yang, yang real aja. Katanya. Karena itu output ya. Jelas ya. Nah output itu berdampak. Misalnya kemarin salah satu kenapa Jokowi menang mutlak, ya, salah satunya karena uh, Koneksitas di Jawa luar biasa. Orang Lebaran berpikirnya oh yeah, ini yeah, ada karena yeah. Jokowi. Yeah, Tapi yeah. setelah itu kan orang ber, or, harus berkata setelah itu ngapain gitu loh. Mm -hmm. Nah saya kira ini yang sekarang menjadi uh, poin penting bagi pemerintahan Jokowi sekarang ini adalah bagaimana internal pemerintah itu bisa berjalan bersama. Kita yang takutkan sederhana sebetulnya ada Prabowo mm. ada Jokowi, jangan-jangan di situ ada matahari kembar. Iya. Orang berpikirnya begitu, iya. levelnya kan sama, ya kan? Dan, Dengan, uh, dan posisinya cukup ini, loh Ya, selisihnya iya, selisihnya gitu. juga. Uh -uh. Ya, di, dia yang, yang paham di bidang itu. Kalau uh -huh. Prabowo dari Menteri Pendidikan malah lucu gitu kan? Memang, memang pasnya di situ. Artinya, artinya begini: kesadaran masyarakat untuk melihat bahwa program-program pemerintah itu dilihat dari aplikasi di lapangan itu jauh lebih efektif, sehingga orang tidak kena fitnah, orang tidak kena. Efek untuk sekedar menilai uh, wacana ya. orang berdiskusi, orang berkebijakan, tetapi real lapangan yang dilihat di uh, fakta di masyarakat. Oke, Pak Teguh HP, hmm. uh, dengan dirangkulnya Prabowo uh, Subianto, hmm. ini kan jadi sepertinya seakan-akan mengurangi oposisi, begitu ya. ya? Apakah memang ada arah ke situ? Ini hmm. biar oposisinya dikit nih, gitu, hmm. aku rangkul deh, gitu. Hmm. Adakah arah ke situ? Uh, tentu kalau kita bicara arah itu kan tanya sama yang mengambil kebijakan, ya. Uh, saya teringat uh, apa uh, Pak Sri Sultan ketika mau ditunjuk jadi calon presiden. Lah, tanya aja yang nyalonkan siapa, jangan tanya saya. Itu hmm. sebenarnya sama konteksnya. Tapi saya kira dalam konteks Pak Prabowo sama dengan yang sudah diulas Pak Teguh Yuwono tadi. Nah, itu kan soal bagaimana menciptakan harmonisasi persepsi ya, ya. persepsi dong, persepsi orang oh, persepsi luar. persepsi orang luar, persepsi ya, orang luar tentu. Uh, agar suasana menjadi apa dingin. Apakah apakah itu uh, works is it uh, working? Apakah itu berhasil? Sampai sejauh ini suasana menjadi dingin dan itu saya yeah. nilai itu berhasil. Oke. Okay. Tapi berhasil. oposisi itu kan nggak dikenal ya di dalam sistem politik kita. Jadi kalau kita lihat oposisi itu dikenal kalau sistem pemilunya distrik di mana oh, pemenang so. takes all. Kalau ini kan enggak, ini kan proporsional. Satu dapil bisa beberapa partai, jadi satu pemerintahan bisa beberapa bendera. Ya ini resiko dari sistem. Jadi ketika tadi tanya apakah oposisi dimatikan, ya memang kita nggak ada oposisi. Okay. Sehingga sistem kita memang tidak menciptakan, tidak oh, diciptakan okay. Okay. sistem politik yang berpikir yang menang jadi e, pemerintah, yang kalah jadi oposisi enggak begitu. Memang Karena sistemnya tidak begitu. Yang kalah bisa ikut jadi yang menang, sehingga semua gabung jadi satu. Yang ada adalah pembagian kekuasaan. Di kita kan tidak ada pemisahan kekuasaan, yang iya, ada pembagian. Iya, iya. Okay. Sehingga sehingga Sharing tadi power. kabinetnya adalah guyub rukun hmm. uh, itu yeah. yang terjadi. Okay. Jadi, itu resiko, guyub resiko, rukun ya. Dan uh, secara persepsi dan sampai sekarang memang tidak ada penolakan-penolakan yang berarti artinya begitu ya, tidak yeah. ada gejolak yeah, itu, itu faktanya gampang. Kita kan nggak pernah siap itu tanya Mas Joko yang dulu mm. tesisnya soal sistem pemilu. Kita kan tidak pernah siap dengan sistem distrik. Karena kita nggak mau satu Uh, misalnya Ke satu cah. kursi dalam satu dapil sepuluh, kalau yang menang partai A maka sepuluh kursi ini milik partai A. Oh, kita kan nah. nggak siap. Okay. gitu Kita sudah memilih sistem presidensial, hmm. tidak ada oposisi hmm. Mustinya DPR menjadi oposisi pemerintah. 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 Okay. Itu menjadi catatan. Yang kedua, yang kedua yang patut kita cermati adalah. ...setelah kabinet namanya Grand Coalition. Ini fenomena kayak gini hanya terjadi di parlemen, hanya terjadi di Jerman. Okay. Antara CSU, CDU, dan Partai Liberal. Jadi satu gitu. Nah Indonesia ini Grand koalisi besar. Okay. Jeleknya adalah, bagusnya adalah, kabar gembiranya ini menyatu. Saya itu dimasukkan grup WA, grupnya Prabowo sampai hari ini... Hmm pendukung Prabowo waktu ah, itu ah, ah, ah. dan grupnya Jokowi. pendukung Jokowi namanya Negara Solo Raya yang satu Indonesia bersatu oke okay. saya ingin melihat bagaimana move on hari, sampai hari ini enggak move on oh ini masih jelek ini, ini, iya, ini masih jelek ini tetapi isu yang digodok sudah semakin tidak ada okay, dengan masuknya okay. Prabowo pa dalam Prabowo, isu semakin yeah. kecil satu nah dan berita tidak bagusnya uh -huh. Uh -huh nanti eh, apa yang koalisi besar kayak gitu kabinet koalisi besar ada dua cara satu terjadi fermentasi hmm. jadi apa menyatu kayak tape itu fermentasi <laughs> apa kabinetnya kompak gitu melebur hmm. atau dekomposisi nanti nyari panggung di tiga tahun terakhir dua tahun terakhir akan nyari panggung sendiri-sendiri hmm. 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 karena pak jokowi sudah tidak akan nyalon lagi. lagi nah yang Tugas Pak Jokowi adalah ketika beliau ingin Visinya adalah visi saya. Ya, ya. Visinya adalah visi saya, bukan visi menteri. Menteri dan saya siap Meresafel ini satu kesatuan itu agar dekomposisi ini dihindari, tidak ada yang nyari panggung sendiri-sendiri. Nah itu menjadi baik catatan saya begitu, catatan okay. saya begitu. Hanya, hanya lagi kritik masyarakat tidak ada dewan DPR yang harusnya DPR harusnya semakin kritis gitu, semakin kritis tetapi konstruktif. Hmm. Tidak sekedar tidak sekedar membela, hmm. tidak sekedar menolak, hmm. tetapi betul-betul sebenarnya harus kritis terus baik pendukung maupun oposisi dulunya, oposisinya yang gitu. Saya okay. kira itu yang terpenting. Tapi kayaknya banyak kan bagusnya Pak tadi catatannya? Catatan bagus. Ini eh, soalnya begini. Oh jadi oh, <laughs> ini ternyata catatannya banyak ya. Enggak, gitu. <laughs> Apa? Secara kelembagaan oke okay kok kan hanya prioritasnya aja okay. prioritasnya saja prioritas visi presiden lima ya visi presiden lima itu okay. jangan berpikir hari ini jangan berpikir soal demokrasi hmm. pak Jokowi nggak berpikir soal demokrasi pembangunan ekonomi ya sdm prioritas gitu tidak berpikir demokrasi jangan berpikir hak sipil jangan berpikir kritis-kritis kayak -kritis gitu nggak ada. Tapi kan itu yang dilakukan Jokowi di uh, masa pemerintahan yang pertama bahwa yang pertama, ekonomi gitu. Iya. Uh, sekarang uh, SDM gitu. Saya kira saya kalau di periode pertama itu infrastruktur. Saya, infrastruktur, saya, infrastruktur Kalau soal kritik kayak gitu Pak Jokowi dan kita semua harus hormat pada SBY hmm. Pak Presiden SBY. Lah, Wong ada kerbau di bawah ditulisnya SBY aja nggak ya. ditahan. Yeah. Hmm. Tidak ada zaman SBY Ngeritik kajian jelek-jelekin ditahan Dan yang di era Pak Jokowi aja Banyak yang kritikus-kritikus kemarin Menjelang pemilu yang pada ditahan Saya kira, okay. Pak, ke depan Saya kira harus ada kebijakan Yang lebih arif lah Oke okay. uh, the dengan masuknya ya tadi akhirnya tadi kita sempat pada saat offer oh, ngomong Nadi Makarim ya kenapa yeah. jadi karena memang itu di di banyak pihak juga menjadi pertanyaan tapi nanti nanti kita akan bahas itu Pak kita akan break adzan mahrib terlebih dahulu untuk wilayah Kota Semarang dan sekitarnya Allah الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أَشَهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد النصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد Inggris di TPRI. Woi! Ada Liga Inggris di TPRI. Ada Liga Inggris di TPRI. Ada Liga Inggris di TPRI. Ayo kita kembali di gema kebangsaan masih membahas mengenai kabinet baru harapan baru tentu Anda juga uh Memimpikan uh, suatu penghidupan yang baru juga ya, yang uh, tentunya lebih baik dan juga lebih sejahtera. Nah, berbicara mengenai sejahtera, seperti biasa di Gemah Gemahsaan itu juga uh, membagi-bagikan ya ada hadiah lima ratus ribu rupiah per orang untuk dua orang begitu dan untuk bulan lalu yang sudah mengikuti kuisnya ini selamat untuk Elsa Fahrunisa dan Koperita, Koperita, Kopenta, Retno Nah, Elsa Fahrunisa dan juga Kopenta Retnowati, selamat Anda masing-masing mendapatkan 500 ribu rupiah. Tepuk tangan dong untuk badan kesempatan Polkata ya nah sekarang untuk anda yang uh, ingin berinteraksi bersama dengan kami silakan di 0246707500 ya anda boleh mengemukakan apa harapan anda dengan kabinet baru yang ini lalu saya akan berikan pertanyaan untuk anda kalau anda bisa menjawab anda akan langsung mendapatkan 500 ribu rupiah oke jadi kita tunggu telepon anda sekali lagi di 024670 7500 Oke, okay. sembari menunggu uh, telepon dari Anda kita uh, ngobrol lagi. Ini mungkin kalau tadi kita sudah membahas mengenai Prabowo Subianto, mungkin Nadine Makarim ya, Menteri Termuda begitu. Tapi memang banyak yang mengejutkan karena ada di posisi yang cukup krusial juga yaitu Menteri Pendidikan. Oh, oke, okay. sudah ada telepon kita angkat terlebih dahulu. Selamat sore. Ya. Selamat ada sore. Selamat sore. Ya, dengan Ibu siapa di mana? AVI di Meranggen. AVI di Meranggen. Apa uh, ibu harapan Anda dengan uh, kabinet baru ini? Harapannya kan uh, lebih maju ya. Uh, terutama tuh di sektor pendidikan. Oke. Okay. Kalau bisa itu jangan ada, jangan ada ujian nasional. Bikin okay. anak saya stres sudah. Karena yang stres, stres orang tuanya saya. juga ya Bu? Real ini. <laughs> saya juga stres. Oke. Okay. Saya juga stres, kalau bisa itu ya memang betul pemerataan pendidikan Tapi kalau ujung-ujungnya nanti ada ujian nasional terus tidak lulus lah itu ya. Maknya stres, anaknya stres Betul-betul, mudah-mudahan mudah ini menjadi prioritas dari Nadiem Makarim ya Ibu ya Ya nanti betul Oke okay. nah, okay. Bapak gojek ya Iya oke okay. uh, Ibu, Ibu ingin mendapatkan 500 ribu rupiah Oh iya, Coba jawab juga. pertanyaan siapa dari saya Bu? Siapa menteri termuda di kabinet barunya Jokowi ini? Ah ya Pak Nadine Karim. Wah oh, <laughs> luar biasa. Oke, okay, 500.000 rupiah untuk Ibu Api diem rangen. Terima kasih Ibu ya. Silakan kita masih tunggu. Ada satu lagi yang um, mempunyai kesempatan untuk mendapatkan 500.000 rupiah 0246707500. Karena tadi sudah dibuka pertanyaannya ya. itu real sekali ya. di masyarakat ya. Bagaimana Bapak melihat ini? Apakah memang Nadina makarim menjadi sosok yang tepat untuk merubah? banyak sekali hal ya, saya, pr pendidikan ya, saya kira itu banyak di luar dugaan ya tapi kalau cara pikir Jokowi kan cara pikir kadang-kadang out of the box ya hmm. dia di luar di luar norma-norma di luar hmm. di luar pakem ya saya kira tentu Pak Presiden ini punya target ya punya motif kalau uh, apa menterinya uh, apa inovator anak muda inovatif dia lusin hafat juga dan sudah terbukti dengan ya dengan uh, dengan gojeknya itu sebetulnya bukan soal gojeknya yang berhasil ya. E tapi bagaimana uh, orang selevel beliau bisa melakukan inovasi di era yang begitu disruption e itu ya era era yang serba orang serba tidak sabar orang ingin cepat orang tidak mau terlalu banyak uh, apa berdele-dele, orang Dilihani. beli tiket tinggal main di iyi, HP. Ya, klik, klik, klik. Nah, yang kita pikirkan apa itu bisa dilakukan di pendidikan. Di, di kami, di undip misalnya sudah mulai juga, kuliah tidak perlu masuk. Pakai HP aja, iyi, 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 ya kan. Iyi, iyi. Jadi yang namanya kulon itu, kuliah online. Tapi persoalannya kalau kuliahnya online semua, jadi UT semua nanti. Udah terbuka, <laughs> Udah terbuka. ya. Iyi, nah, benar -benar. saya kira memang ada ilmu-ilmu yang bisa dengan uh, online uh, lecturing ya tapi ilmu-ilmu yang sifatnya praktis yang harus di laboratorium harus dengan eksperimen percobaan. Kalau ilmu saya, ilmu Mas Teguh di Prayitno ini ilmunya Mas Joko bisa dengan dengan eh uh, tidak, tidak harus ketemu, tidak harus ketemu. Baca yeah, yeah, yeah. sendiri kadang kita lebih pintar daripada yeah. tapi kan <laughs> yeah. tidak semua begitu gitu. Oke, okay. ada pendapat lagi sama sore? Iya, selamat sore. Dengan Bapak siapa di mana? Salaf Pondong Kemang. Bapak? Salaf, salaf. Salaf, salaf ya oke, okay. di Demak, oke, okay, Bapak, uh, apa pertanyaan ataupun pernyataan Anda mengenai kabinet baru ini? Saya itu yang agak kecewa, itu kamu ya, tidak dipilihnya lagi, Bu Susi, gitu ya, menteri perikanan gitu. Oke, oh, oh, oke, okay, okay. Bu Susi ya, tidak hadir lagi. Ya, oke, okay. bagaimana donna, pendapat donna Anda donna. mengenai hal itu? Ya, saya kecewa, kita, apalagi penggantinya ini kan yang masih abu-abu gitu, Bapak Anu, Mbak, ya, penggantinya Mas, nah, ini, Pak, dari apa? Oke. Ya. Ya kan okay. itu kan, Butuh Sira, kan pendunia dulu apa illegal fishing begitu merajalela karena kan Ya, Pak ya. ya? Kan, di Indonesia selama 5 tahun terakhir. Oke. Okay. gitu ya. Oke. Okay. Jadi ada kekecewaan itu ya kenapa posisi yeah, yeah, tidak hadir lagi. Cantik. Baik uh, mudah-mudahan uh, menteri kita yang yeah. baru yeah, betul, uh, juga tetap bisa menenggelamkan yeah, begitu ya Bapak oh ya. Yeah, Oke, okay. Pak Salam saya kasih ada uh, pertanyaan Bapak untuk Anda, berapa jumlah menteri di kabinet Indonesia maju ini? Apakah ada, Ada apakah A 38 apakah B 50? 8. Oke, <tuk> Oke 500 ribu rupiah. <tuk> <tuk> Selamat ya Bapak Salaf ya untuk mendapatkan 500 ribu rupiah. <tuk> Oke, ada, ada yang mau bertanya tadi, wah mahasiswa kita, silahkan mas dari mana, namanya siapa, dari universitas apa? Perkenalkan ya. nama saya Ahmad Sharif, saya dari Universitas Swahidah Semarang. Ahmad Sharif. Ya. Baik. Uh... Kami selaku mahasiswa juga selalu mengawal info-info terkait dengan pemerintahan pada saat ini, mulai dari sebelum pilpres hingga saat ini. Ya. Nampaknya kabinet baru ini juga uh, memunculkan sebuah opini-opini yang tidak uh, yang tidak ada dominan di salah satu ya, ya. ataupun tidak ada hal unsur terlalu baik juga enggak, ada juga yang terlalu buruk juga enggak. Oke. enggak. Oke. Ada dua sisi di sini, ada opini baik dan opini buruk, bapak. Tapi yang saya katakan di sini terkait dengan nah, radikalisme, okay. dari visi misi Terus. Jokowi yang disampaikan terkait dengan ekonomi dan lain sebagainya, sebenarnya ada sebuah yang urgent, urgent sekali itu kan di Indonesia ini. Kita ketahui sendiri uh, latar belakang sebuah masalah yang timbul yang menjadi konflik mungkin itu dilatar belakangi dengan radikalisme radikalisme. Yang mohon maaf ada sebuah paham-paham yang tidak nasionalis dan lain sebagainya. Kemudian titik di manakah pemerintah ini memikirkan hal radikalisme okay. yang sebu yang sebenarnya itu menjadi uh, peluang besar untuk terjadinya sebuah ketidak uh, ketidak apa ketidak di okay. Indonesia ini. Dan okay. kemudian um, dengan kondisi Indonesia Indonesia seperti ini, kemudian Bapak Jokowi memunculkan menteri-menteri yang tidak bisa kita pikir sebelumnya yeah. ya seperti pemuda dan kemudian ada partai uh, dari non partai politik dan sebagainya. Dalam kondisi seperti ini, kalau misal kita ketahui, uh, memunculkan menteri yang tidak seperti, ya, tidak uh, sebelumnya kita duga, itu apakah akan menjadi dampak juga bagi, apakah kita? akan bumerang atau bagaimana. Ya, Begitu, ya. Oke, okay. Pak Teguh, HP boleh, mungkin bisa memberikan pandangannya. Yang pertama tentang uh, paham yang tidak nasionalis. Ya. Hmm. Ya. Terima kasih, jadi saya menyambung yang tadi belum selesai soal hmm. uh, diksi oposisi. Kalau sepakat bahwa sistem negara ini... Tidak ada oposisi, maka mulai malam ini, diksi itu dihapus. Okay. jangan dalam setiap perbincangan, dalam kita ngomong di kampus, misalnya ngomong tentang oposisi karena sistem itu tidak ada. Kritik ya, tia. nah sama halnya dengan misalnya kalau kita bicara tentang malapraktek, misal di kedokteran, undang-undang kedokteran tidak ada, kalimat malapraktek, misalnya begitu. Nah, oleh karena itu, kalau kita mau mencerdaskan, ya kita sepakati, jangan menggunakan kata, kata, atau diksi oposisi itu. Oke, okay. itu sudah clear ya. Jadi kemudian yang terkait dengan uh, kabinet tadi uh, Pak Nabil Makarim dan sebagainya, uh, saya kira uh, saya sangat setuju kalau kali ini Bahwa untuk eksperimen di Menteri Pendidikan, Pendidikan dari anak milenial. Jadi selama ini kan selalu diambil seorang guru besar, ya, seorang rektor. profesor, rektor ngomong tentang hilirisasi riset, ngomong yeah. tentang sekopus ngomong tentang mohon maaf ya ngomong tentang indeks sekopus terus yeah. gitu kita dengar hanya itu itu saja tetapi ternyata itu tidak berdampak pada sebuah peningkatan kualitas pendidikan nah ini saya kira eksperimen ini bagus menurut saya dicoba ini cuman yang harus dicatat adalah karena menteri ini adalah ngurusi dari SD SMP SMA dan perguruan tinggi ada disparitas uh, disparitas tingkat ekonomi, disparitas e e ya, ya. daerah jarak, yang tidak sama, SMA. jarak dan sebagainya. Eh teknologi digital itu penting, tetapi ketika kita bicara di Kalimantan Selatan atau di, di luar Jawa yang seorang guru datang ke sekolah SD loh, ini bicara SD atau SMP, susahnya minta ampun, tentu ini tidak menjadi efektif. Oleh karena itu, ada penerapan berdasarkan daerah masing-masing, tidak bisa dikebiak uyah. Jadi sistem dari Sabang sampai Merauke, sama itu pasti tidak bisa. Harus dilihat dulu. Jadi, ketika kemarin Pak Presiden mengingatkan kepada menteri yang mengatakan bahwa uh, Indonesia bukan hanya Jakarta, loh, ini penting. Jadi, teknologi itu penting, tetapi ada hal-hal di daerah-daerah tertentu yang uh, tidak sama. Ya. Ya, jadi, ya. saya kira uh, eksperimen ini menarik sekali, hmm. okay, kita dan tunggu ya, kita, kita tunggu saja. Jadi, bersiap-siap, Mas. Teguh yeah. Yono, kawan-kawan dari uh, perguruan tinggi, besok uh, guru besarnya akan ditandatangani oleh seseorang yang belum PhD maupun belum doktor. Okay. Ya? Okay. Jadi selamatlah okay. menikmati itu. Yeah. Jadi, jadi sekali-kali memang harus begitu. Ya, ya. Boleh jadi ada perubahan menang, ya? saya kira gini, ada hmm. lembaga baru yang hmm. sekarang sedang siapkan untuk hmm. mengganti riset diisti, itu setingkat e, badan. Jadi nanti yang tas macam-macam dibawa kementerian, cuma dia di badan khusus. Okay. yang ini yang termasuk yang sekarang sedang dipersiapkan oleh Pak Jokowi itu termasuk yang di enam atau tujuh itu jadi akan ada lembaga yang tentu juga orang berpikir ini tambah gemuk lagi yeah. nanti akan, akan tambah wamen akan tambah badan setingkat yang khusus mengurus uh, riset uh, dikti nah. jadi saya kira memang riset, saya kira riset ada ya, sendiri loh menteri ya, ada, ada sendiri dikti ada sendiri di bawah di bawah ke, uh, bentuknya badan Nah, kemarin beberapa sudah sudah ada bocorannya siapa kepala badannya, jaringannya siapa di Jakarta. Cuma yang jadi masalah menurut saya kalau setiap sistem berganti pemimpin, berganti sistem itu memang kita jadi bongkar pasang, bongkar ya, pasang. Ya, ya. Resikonya bukan di kita-kita, resikonya di anak didik. Ya kan? Kalau sekarang dosen atau katakanlah eh, eh, apa PNS atau guru, saya kira sudah clear ya, tetapi yang justru kita pikirkan itu kan ya. yang kita didik itu. Karena ya. sebetulnya orang jadi dosen itu kan intinya kan untuk membuat hmm. cerdas mahasiswanya Mahjuannya. bukan dosennya asik dengan diri sendiri harus nulis ini nulis itu harus itu tapi dia lupa bahwa sebetulnya tugasnya untuk membuat mahasiswanya lebih. Sebenarnya tugas utamanya begitu, tugas utamanya itu. ya bukan Sehingga mengejar indeks fokus ya, pak ya. Ber, tapi ter, saya ingatkan juga badan jangan itu merupakan sebuah bentuk perlawanan dalam tanda petik hmm. dari kampus terhadap, terhadap, ya. terhadap kementerian yang lu dia tidak mungkin toh iya. pimpin saya itu, itu sudah itu fair menurut saya ya, Yang menurut buat saya, badan itu yang buat presiden langsung. Ya, Jadi, ya tapi kalau ada, saya ada... kalau saya boleh berdebat saya tidak setuju hmm. terhadap itu. Biar aja seperti yeah. ini. Jadi kita coba Bapak. tetap ada bukan Pak Tetap berada di bawah kementerian tapi cukup dirjen aja kan cukup. Okay. Misalnya dirjen pendidikan tinggi, hmm. dirjen pendidikan okay. dasar, okay. dirjen okay. pendidikan menengah. Artinya, artinya kalau itu, ada solusi-solusi sebenarnya. Kalau solusi dirjen, sebenernya. kelemahan dirjen adalah keterbatasan anggaran. Okay. Padahal dirjen kan ada batas yang nggak okay. boleh okay. melebihi sekian triliun. Okay. Itu. Uh, Pak Joko, tadi uh, menarik apa yang dikatakan oleh Mas uh, Ahmad tadi ya. Ini kalau yang banyak yang muda ya ada Wisnu Tama, kita juga nggak yeah. boleh merupakan nama itu. Ada Erick yeah, Thohir yeah. juga yeah. ada di sini. Yeah. Ini jadi bumerang nggak sih? enggak Hari ini Indonesia dan kita semua menghadapi revolusi industri 4.0. Bahkan di Jepang sudah 5.0. Disrupsi ya. Hmm. ya kan 5.0. Disrupsi sedang terjadi. Jadi jadi pemerintahnya juga ya harus kan? aturan tercerabut sampai Gojek ini, <laughs> Grab ini aturannya lima tahun dibuat belum kelar hari ya, ini. Ya, ya, ya. Nah ini penting diantisipasi karena ke depan nggak penting kan jalur distribusi nggak terlalu penting gitu. Sekarang langsung hantaran langsung sama sektor primer dan hantaran langsung gitu, langsung Oke. ke konsumen. Nah, hari ini dibutuhkan betul masyarakat, dunia pendidikan betul yang siap dengan revolusi industri 4.0 dulu, 4.0 dulu, jangan berpikir nah, itu, itu kan sudah terjadi di Eropa, di Amerika sekarang orang bekerja tidak perlu tidak. menunjukkan ijazah. Mereka enggak oh, butuh ijazah. Okay. Kompetensi yang dibutuhkan, okay. makanya anak buahnya Facebook, hmm. anak buahnya, Google. Twitter, Google, itu mereka enggak pakai ijazah. Ya, 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 kamu ya. enggak penting kuliah apa enggak, yang penting kamu bisa lakukan nah, nah, kompetensi, nah, kompetensi. kemudian, muncul, tidak. yang terjadi Salah hari ini, ini kan, para kampus bisa bubar. Yang terjadi okay. hari ini, para kritikus pendidikan gitu, semuanya dari ruang kampus. Oke, okay, baik-baik. Ini kritik, kawan-kawan. Menteri yang milenial cara okay. berpikirnya harus ke depan. Okay. Gitu Mungkin uh, bulan depan kita akan membahas lebih uh, detail lagi ya <laughs> mengenai yeah. uh, keberadaan menteri muda dan juga. Atau gini apa kematian Allah. pendidikan formal oh, okay, karena okay. orang nggak butuh jasa. ini menjadi catatannya. Enggaklah saya, saya kira saat saya saat saat saya, depan. Depan. Saya, okay. saya enggak sepakat juga, Mbak. Okay. Jadi saya tidak sepakat itu tidak fair kalau menurut saya tidak fair. Itu kan Kompetensi ungkapan ungkapan, ungkapan ya. orang kampus yang marah. Okay. Nah, itu tidak fair menurut saya. Ini harus enggak fair. Bulan depan kita ketemu lagi. kita bahas ya, Kita Bulan depan kita bahas Oke, tapi yang pas itu pasti kita sudah sepakat bahwa dengan kabinet baru ini dengan wajah-wajah baru walaupun ada lamanya kita ada harapan baru dan orang bisa hidup tanpa makan tapi orang tidak akan bisa hidup tanpa harapan sampai kejumpa di Gemah Kebangsaan bulan depan kita akan tutup dengan bagi negara dengan pro kontra mari kita yeah. berdiri bersama yeah. okay.